Yo, what's up, G's? Back again dalam Lokoi Bros. Aku APK, bro. Random. Hari ni aku nak tengok lagi sekali video-video viral lah. Siapa yang sedang tengok video ni, jangan lupa like, comment, share, subscribe, tekan notification button. So, bila aku nak naik content baru, akan naik direct ke NZR. Subscribe channel APK, bro. Sebab di situ semua karya aku. Jom. You know I got it. Tak pernah tua. Kau semua rasa biar pernah. Kali ni kita start tu ya, ayah cakap banyak lah. Sebab aku cakap banyak sangat lah. Dua-dua macam dia tahu lah. Perempuan ni nak keluar pukul 10:30 malam lagi. Pi perempuan tu pula sambat. Tapi masalah dah. Masalah dia awak dah jalan macam tu. Dia jalan tu macam dia baru lepas kena terajang tengah belakang. Bodoh punya peragut. Ni ada angle lain lah. Mana nak jalan macam bodoh. Bodoh kalau dapat memang tampak dia bodoh. Tengah belakang. Tu orang ramai legal tapi tak dapat. Ada aksi lah, aku ingatkan video sunyi lah. Jadi siapa cerita kat gangster tu? Ramai gila legan tu. Ulamak dia. Nampak tak? Masyarakat kita banyak pandang rendah dekat geng-geng two stroke. Walaupun dia pun bising. Wong. Kadang-kadang lalu parma aku ni jadi macam alam lah kira kan. Wong. Nampak tak dia pun start motor duk. Duk rem lah tu, baru duk pangat enjin. Bagi dia jalan ke depan sikit. Masing-masing nak korek motor lah. Bagi jalan dulu lah. Lepas tu wong. Tapi kawan ni tak ada rakam. Lepas tu dia punya angle dia tu. Patutnya dia kena pakai tripod lah. So macam tu boleh rakam semua. Kereta tu lari yang pahana pun dia boleh rakam. Tak pandai ni. Tak pandai. Apa-apa pun lah orang. Penduduk-penduduk Gombak kan. Hati-hati lah. Bodoh ni dia nak lari mana kan. Dah kantor macam tu. Bodoh punya beragut. Ragut janggut dia tu. Baru dia tahu. Ui, nasib baik dia jatuh belakang kereta tu kan, belakang tayar. Kalau kata dia jatuh depan sikit, masuk bawah kereta tu, aduh, tak tahu kereta. Jalan pun tengah jam, hati-hatilah di jalan raya. Kalau jalan besar aku tak tahu lah ni banyak gila kes melibatkan jalan raya. Aku tak faham ni jadi macam trend TikTok lawat arus. Nasib baik lah kita ada peraturan lah. Bayang lah kalau setiap orang ni ada kapal terbang, ada kereta kebas. Jahannam habis. Ni kalau tak mabuk, bodoh. Dua tu lah. Tengok, kita apa-apa pun kita kena tenang lah atas jalan raya. Tengok, motor tu macam tu. Motor tu dia dalam kelajuan yang betul dah lah. Kena waktu kereta tu nak potong dia kan. Dia duduk terfikir dalam kepala dia. Ish, slow sangat ni.
sangkut kereta tu. Tapi masalah dia motor ni. Lepas kereta tu sailang dia, yang joki motor tu dia macam tak tahu apa, macam dia tak nampak. Nampak punya kawan dia yang, "Oi, kereta tu sailang gitu." Dia balik belakang, dia dia macam dia tak sedar apa. Dia terjun sekali dengan kamera dia apa. Gila kesian juga dia. Buat aku macam nak bagi cadangan lah kan. Lepas ni kalau filem ke apa, video-video apa kan, kita kena naikkan sikit perhatian kepada cameraman, kru belakang ni. Kawan tu tak ada apa, cameraman dia punya anticipated sampai tak sedap pun dia kena pergi tempat lain lah. Masalah dia skateboard dia tu, dia dump parking skateboard dia dulu. Dia terjun. Kawan tu pun buat skate lah. Balik-balik, mana kawan? Tak ada. Kalau kata video ni berjaya rilis lah, orang akan nampak skater tu lah yang macam, style je lah, wah, hero lah. Korang tak tahu cerita, cerita di belakang tabir tu. Ha, tuan-tuan, mari kita tengok. Ha, ni panda, panda. Langgar lampu merah ke tidak? Langgar lampu merah ke tidak? Abang ni pun dah tengok lampu daripada sana, merah hijau. Ah, dia langgar. Itulah Food Panda. Cara dia cakap tu memang macam satu Malaysia Food Panda tuang. Delivery yang dah lambat eh. Lampu tu pula boleh dia buat main cabak pula kan, dia buat. Dia ni kalut eh. Kita merah dulu. Merah dulu. Aku selalu macam tu kalau kalut lah. Kalau kalut nak kena pergi mana-mana, kena bergegas lah. Lampu tu macam saja-saja, tak mau nak hijau dia duduk relax. Bayang kan, kalau dia silap orang kan, tuan kereta dashcam ni gangster ke kan, tak pun kepala shot lah ke kan, putih wire. Dah kena langgar ha. Dia dah buka pintu, tinggal kereta nak masuk. Wah, dah lah naik petik eh. Macam mana boleh timbul kat kepala dia? Wey, JPJ, tuang, nak lari. Dia ingat dia naik wayar suku ke apa? Dia naik lori besar, mampus nak lari. Memang orang liga dapat lah. Siap liga sambil isap okok lagi. Siari ada side mirror lah, il tutang lho, gadi il tutang. Lori kara. Tak, kawan tu cakap apa? Dia kata, dia tak mau turun tu, dia tak mau turun. Sudah kena kepung, masih bodoh lagi. Gila dah jadi macam ni, turun lah. Dia umpama GTA lah, bila banyak bintang sangat. Sampai satu tahap lah, walaupun kita lari dah sejam lah kan. Sampai satu tahap, kita akan langgar orang, kita akan buat benda bodoh lah, lagi bastard macam tu lah. Hey, come on. Hey, yo, chill. Oh my god. Oh my god, what's wrong with you? Aku panas pulak dekat yang duduk backup ni. Memang macam tu lah makan dia, hang luduh orang. Hang dah lah buat salah. Mungkin lelaki ni over ke apa kan. Tapi benda tu memang orang takut kan. Pi luduh. Lali kena tolok. No, tertomoy. Luar. Tanya kawan tu pi lah, mesti buat macam mangsa. Tak tahulah ni apa. Benci korang je ni. Dia patutnya kena luduh gangbang tau. Panggil lah 70 orang kan, luduh tui. Pada muka dia basuh. Oh, apa dia ni? Kes ni dah selesai dah kan. Tapi aku tak tahu mungkin ni wujud kan. So kita tengok dia. Tapi ini kan yang tak tahu kah? Lu tak ada otak kah? Eh, dia jangan cakap tak ada otak. Eh, diam saja. Diam saja. Diam saja. Ada scan ada. Kau buku semua ada kan? Lu tak pernah masuk lah. Kenapa ini masuk? Siapa masuk? Jangan kali ini macam ah. Ayuh, tengok. Tangkap. Kurajak sih ini. Ini,
kepala aku lah duduk tempat macam tu. Aku rasa jadi benda yang sama orang kot lah. Sebab apa? Satu, suara dia. Suara dia duduk. Suara dia macam kelawak tau. Kelawak duduk dalam gua kan. Lepas tu geng-geng panggil lah. Bunyi macam tu lah. Tengok macam mana kawan dia handle situasi nak bagi yarda. Dia sebenarnya han relax lah. Tak ada apa. Tak lah dah han duduk. Ni dah video selesai lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang anggota rela yang viral mengenai pertengkaran dengan makcik di bawah Darul Matang ni di Taipei dah selesai dah pertengkaran diorang. Semuanya dah berakhir dengan baik. Jadi jangan ada lagi salah faham antara pihak mana-mana lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selesai satu masalah di sini. Terima kasih banyak. Aku tak tahu, aku tak baca komen kan. Tapi kat mata aku, rela tu lah kena minta maaf. Walaupun makcik tu ada salah ke apa kan. Sebab tu makcik kan, tua daripada dia kan. So, ni nak menjerit macam kelawang ilanok aku lagi. Dia ingat dia naik kuda ke apa. Lepas tu dah hantar tu keluar. Apa pi nak cakap kan. Oh dia slow lah. Tak tahu jalan parah-parah. Dia tu apa masalah dia kan? Kalau dia sedap tapi dia nak lari daripada apa-apa kan, lain lah ni. Tapi cara tu tak nampak macam nak lari pun, nampak macam dia tenang tapi macam dia tak tahu apa. Aku tak tahu dia jalan berapa kilometer dah. Dah makan suku rim lah, bawah rim lah. Ni kalau kena dia nak balik polis pula, tinggal separuh hari tu. Tak kat tingkap ni lah, semua hakir dah. Tapi masalah dia bawa tu macam tak ada apa. Dia bawa tu macam, ada tayar. Tak ada masalah, macam tu lah. Wah ni, tengok muka macam ni, macam tor. Boleh sadar tu, yang kurak-kurak pun. So boleh sadar tu, yang kurak-kurak pun. Ni TikTok ke apa? Aduh, sepatutnya dia dah dapat award TikTok terbaik pula. Kalau TikTok lah, ni mesti jenis tak tahu nak buat apa lah. Duduk, bosan lah. Nak try buat TikTok tapi tak pernah buat lah. Time dah record lah. Duduk fikir, aku nak buat tak tahu. Betul lah ni tak edi, habis kat tu. Ni mesti macam tu lah. Yang swipe left ni apa, kena mengenal pula dengan brother tadi. Takkan ni brother tadi punya? Kalau dia punya duit kan, memang steady lah. Rakam pun. Duit macam tu lah, duit banyak. Tak ada hal lah, TikTok macam mana orang tak puas. Jadi duit banyak. Aku kalau video jenis dashcam ni, aku raimah. Sebab aku nak kena cari kat mana dia punya insiden tu berlaku kat mana. Tengok kiri. Tengok kiri. Dia sepatutnya dia kena, bila dia dah hantar makanan lah, balik tu dia kena buat sujud syukur lah. Sikit je. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dia tahu lah cermin tak ada tinta kan. Tapi at least bagi ada effort sikit kan. Nak buat kerja tu, buat naik sikit cermin ha. Dia ada sikit silau-silau, dia lindung sikit dia punya aktiviti tu. Dah pakai jari besar tu, jari ni pakai. Ada setengah orang ni lah, aku duduk parti lah. Korek hidung tu dia macam hayal. Dia macam Izzat Ganjur, macam jenis tu lah. Sebab tu dia macam ralik dia. Ralik dia tak tahu tu, member sebelah dah rakam. Tunggu nak viral lah. Ataupun mungkin dia banyak masalah kan. Kita bukan tahu kan orang macam mana kan. Banyak masalah sampai kita terlupa. Kita tak sedar apa yang kita buat kan. Dia pegang apa? Dia pegang parang ke kayu? Kayu kan lah. Tengok kena tiba tak ada apa kan. Tak, member dia. Member yang backup dia tu kan. Kalau waktu tu dia pegang senjata yang kira boleh sakit juga. Dia pun dah berjaya lah. Tumbangkan kawan ni. Salah dia aku tak tahu dia tu pegang apa. Dia hayu sekuat hati lah tapi tak ada apa. Tak ada masa. Tak ada apa. Peluang keemasan tu terlepas macam tu. Oh ni dah kek buli dia tu. Kek dekat mana? Kelantan mana? Nak semua nak buat keras kan? Nak buat macam kaki buli gila.
power gila kan. Tapi semua tumbuk punya bapuk. Tanya malik musuh pada pekat. Lani pun deh. Sentok ngek yang lain. Matanya mau dia mak bodoh ni. Ayo tak tak, ayo tak bodoh. Tengok saya gomong. Ayang tak pakai baju. Ayang awal tu tumbuk ada nampak gaya, gaya macam aduh sakit tu lah. Ayang tak pakai baju, dia duk buat tangan kembang tu, duk buat macam tak boleh tutup tangan. Ciduk yang tu tumbuk. Bodoh, genggar penumbuk pun tak betul yang nak bully orang. So last video, last video. Sebab ni dah, dia dah masuk dalam viral yang lama. Orang tua ke yang kena tu. Sikit baik dia mengamuk dalam masjid ataupun surau lah. Kalau dia mengamuk kat luar ni aku rasa tu, banyak lagi kepala-kepala tu. Depa duduk relax lah daripada tak nanya sebab baru telah mayang lah. Mungkin kalau kat luar, baju pink ni jadi baju merah lah. Baru duduk pijuk tangan sikit lah. Dia terajam muka. Kalau orang tua tu ada anak lah, lo ni lah. Anak dia dah sampai dah lah. Dah settle lah orang tua bodoh ni. So, setakat tu aja video untuk kali ni. Bagi lah link-link apa-apa kalau hampa ada link kompilasi lah kalau boleh lah. Kompilasi kira lah mana-mana lah. Janji macam agak menarik lah, aku akan react lah. Siapa yang sedang tengok video ni, jangan lupa like, komen, share, subscribe, tekan notification button. So, bila aku menaik konten baru, akan naik direct dengan saya. Subscribe channel FK Bro sebab di situ semua karya aku. Makin bodoh lah aku punya sikit ha. So tak ada apa-apa kan. Lokoi bros, kita bros. Lepas Sunuzon, troll. Aku fikir bro. Gerak lu, apa-apa.